الاستقامة في الحديث صبو الحاكم إمام حاكم من طريق الشافعي سان بن تلالم الشافعي عن محمد بن الحسن سان بن محمد بن الحسن عن أبي يوسف محمد بن حسن الشيباني أبي يوسف مولد إمام أبو حنيفه. Jadi secara tersebut Muhammad bin Hasan dikarenakan Abi Yusuf ini sami-sami murid-muridan Imam Abu Hanifah sampai terkenali dijuluki As-Sahiban Sahib Loro, yakni Muhammad bin Hasan kalih Abi Yusuf. Dan Muhammad bin Hasan ini disambil guru di Imam Abu Hanifah, akhirnya mengguru dan Imam Malik rahimahullah ta'ala mantos datus salah setunggalipun rawi ini kitab Muwatta'. Jadi sing riwayatkan kitab Muwatta' sami Imam Malik niku kakah termasuk Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Nah riwayat-riwayat yang Muwatta' sing kakah niki benten-benten sedulur sing terkenal dan sing kathah semugiare inggih menika riwayat Yahya Ibn Yahya Al-Laitsi. Nah riwayat Muhammad bin Hasan secara muwatan dipersyarahi oleh Syekh Abdul Hayy Al-Maknawi namanipun At-Ta'liqul Mumajjad ala Muwatta'i Muhammad. Ini Muhammad bin Hasan niki. Jadi sejata sikun betul-betul kitab Muhammad bin Hasan Muwatta'i, tapi kerantan rawi di Kabari disebabkan di Kabari terus Muwatta'i Ibn Qasim kerantan Ibn Qasim sing riwayat no di Bursana Rakyat dan berikut. Lah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini salah satu dari itu kudumi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala panjenengan ini terkenal terdas wakilun antos dari Syafi'i la yuflihu sami'un qattu illa Muhammad bin Hasan. Orang-orang wong lemu sing bejo kecuali Muhammad bin Hasan. Ya, jadi barangkali wong lemu nak lemu biasanya kakangnya, kakang tu, kakang turu, kakang mangan. Mulai jadi kenapa? Kok yang sukses boleh sakit, belajar boleh sakit, ibadah boleh sakit. Mana saya orang Syafi'i, la yuflihu sami'un qattu kecuali Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan wong ilmu, tapi alim, di samping alim kira wong ahli ibadah. Wong yang terbiasa jarang. Roto-roto nak sini ilmu, kira boleh diamal. Nah, ia berarti maknanya orang tahu kosong, orang tahu dirakat, dia orang tahu melek. Nah, lu mulanya tahu kok mulanya nak kurus dia kan, Masya Allah ya berdemam, weh berlimel, melek, gila akhir ini kok nanti yang kurus ini kagak, kurus yang berdemam, ya kadang orang penyakitan, kadang orang ini macam-macam, weh orang ini Muhammad Zidan Ibn Hasan Asy-Syaibani Abi Yusuf mulai Zidan Imam Abu Hanifah wa sukkakahu lan yuhayna fi hadis sahabu Ibn Hibban wa a'allahu lan ngarani mu'allah kepandingan illa yang ini hadis sahabu Al-Bayhaqi Imam Al-Bayhaqi rahimahullahu ta'ala. Walaupun kan menerangkan rawi-rawi hadis gitu dan ingin kamu di pulang kamu tadi Abdullah bin Umar itu putrani Sayyidina Umar. Sejak tersipun putrani Sayyidina Umar itu bukan cuma Abdullah tok, tapi kata tapi mereka ini diucap no Ibnu Umar ini mesti Sayyidina Umar Abdullah bin Umar sami kalian-kalian yang diucapkan Ibnu Abbas ini otomatis man. Sehingga maksud Abdullah bin Abbas
Padahal jenis putranya Abbas ini ku kata boten cuma Abdullah tak ngoten iku nak ping maku jenine napa Al-Ghanabar wakil yasiru alaman Al-Ghanabar mudahunau masku al-kal akobah ngoten iku kata jodoni Abdullah bin Umar salah satu kali pun sahabat dengan sangat terkenal oleh ikuti dengan hati sampai-sampai dari kali panjenengan pun wonten jalan antara sepon Mekah Medina niku sering kanglet di tempat sing kanjeng Nabi leren di tempat sing kali sholat kali panjenengan Nabi. Nah disukani perso langsung tempat tempat panjenengan pun nopo sholat pokoknya nopo-nopo sing dilampari kali kanjeng Nabi niku kali sing Abdullah bin Umar ingin ditiru. Ngantos bekal panjenengan pun ngelampari nyiu hadar nopo aswad kalian musab nopo rukun yamani itu nih buatan dari kali ditakoki yo bagani panjenengan sekerap kanjeng Nabi kalau nalikannya kiamat yang nganti sadar sintia kita kok iwana kok nganti sadar sintia mereka disemprot kanjeng Nabi nganti sandal nopo sintia jadi dia nampun romantik kanjeng Nabi kaya kaya nanti jadi nopo-nopo yang dilampai kanjeng Nabi dipun tiru orang kok nambah milakno kanjeng Nabi buatan kok nambah nyakiti dari kanjeng Nabi sama kira kata yang nyakiti dengan Nabi kapani pulang itu dipun setelahkan rekaman rekaman ini yang didatu ngomong dari bapak ibu dengan Nabi itu yang merokok dan ini tidak corong jenisnya jadi kan sehingga ada bapak umangannya bisa jadi bapak itu tidak merokok ini itu kira-kira sakit aja. Dan ini dia saya ngomong dengan Niku, Niku sangat nyakiti dengan Nabi. Dan orang itu tidak nyakiti dengan Nabi, terus yuk nopo. Ya Allah. Jadi kata pun dia ngomong dengan Niku. Niku sejatosipun berdekat perkawis dengan Nabi. Sejatosipun berdamu, berkuno untuk pemikiran-pemikiran sehingga kaya Niku. Omongan-omongan sehingga kaya Niku. Tapi saya mampir dengan di Rusia ini dipun rame agamannya saat ini aku wonton dengan dulu ini kami seminar utai kumpulan bahas masalah bapak ibu ikan yang nanti nopo di surga, nopo di rokok pikiran pulau pokoknya orang nopo gawian dia sih mungkin sekarang abah ibu ikan yang nanti ini udah bisa manfaat Fadroh dereng wonten kanjeng Nabi wa kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah aku orang Yesus sehingga aku mutus keputusan dan masa wong dereng nopo kanjeng Nabi diutus apa ibu kanjeng Nabi pun sehingga apa kanjeng Nabi sehingga apa waktu kanjeng Nabi kesehatan budi yang madarani ibu lewat jalan yang jadi kabin itu berguna pun rokok sejata sipun ulama-ulama kita dari sunnah wal jamaah ini pun kata ngarang-ngarang kita ya ikan merangakan abah ibu ikan jenabi islamat dan hari surga yang sudut itu juga kata karena sekawan atau tiga sedoyan jelaskan abah ibu ikan jenabi dari surga juga wonten menasya Ishak Azuz al-Mahdi gihranan dadah kita dalam masalah ini para kata ulama muasirin, ulama kuno jelaskan ini sebelumnya karena berdasarkan cinta yang kami nabi dan berdasarkan hati nabi yang kuat bersama ini kok diumumno kali tiang-tiang dari Allah ibu ikan nabi dan bunyi yang rokok lalu orang ngomong Allah ini yang rokok karena mengomong ibu abai sinan kanjeng Nabi dan budi
sing neraka. Jadi mulai kudu hati-hati dalam zaman ini ku ambon ngantos cepet-cepet percaya kali omongan-omongan sing hubungan atau ngino dan Kanjeng Nabi atau omongan sing ngadeno sakit sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kudu benar-benar kita ini jogo dan adab ya. Jogo dan adab, jogo istilahipun akhlak, ojo sampai nyakiti Kanjeng Nabi, ojo sampai nyakiti ning sahabate Kanjeng Nabi. Kenapa? Oke, nyakiti ning sahabate Kanjeng Nabi langkung-langkung saya tidak akan buatkan saya gila. Nah, lali toh bilang ini dawe Sayyidina Anas nalikani Sayyidina Anas menkuru dawe Kanjeng Nabi antama aman ahbabta yang baik jauh aku orang tahu bunga setelah bunga kukrawan Islam koyo ini bunga kukrumu dawe Kanjeng Nabi antama aman ahbabta fa'ana uhibbu Rasulullah wa uhibbu Abu Bakr wa uhibbu Umar. Ini jadi Anas. Jadi aku cinta makan di Nabi, cinta Abu Bakar, cinta Umar. Bagaimana kau berdiku bolo bareng. Ini aku Sayyidina Anas di sahabat dari Nabi, cinta dari Sinten Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar besok bareng. Besar ini juga kata yang penting dari Abu Bakar, dari Sinten Umar. Ya aku bersinten, senang Sinten, betul paham. Saya tidak lupakan dikit tinggi, saya tidak umar dikit tinggi. Terus nanti dalam jahadah. Nah, mulai Al-Marku Ma'aman berhasil. Ini alat punya hadir. Kita putusin hati-hati. Dan kita putusukan Yoko dan ini putra-putra kita harus sampai kemasukan kefahaman-kefahaman sehingga kali kefahaman ahli sunnah berjamaah. Jadi kan berdosa kaku kali saya penjelasannya sebagai pembiak ada racun itu dan racun saya dengan ampun terwujud kali katai jamaah yang itu sebagai pun jamaah sekali wonten puluhan ribu tapi sesat saya itu tapi tiap senin nggak mau cocok kalau senin hari cocok kali hewan suni umpamanya asu kanjis asu halal dan macam sempat kok bisa karangan ini cuma 100-100 ribuan dia barangkali lo kok cocok lah, cocok ya cocok kamu cocok dan saya katanya itu senangannya mau mikro yang menerima dari itu lalu jadi kan ambon ngantos ningali perkawis hak berdasarkan itu katanya sendiri atau katanya lo mengikuti al-haq la yu'raf dikat seperti adubah wala bil qa'il tapi jelaskan hal qawluhu muwafiq lil kitab wa sunnah abla jelaskan omongannya cocok karo Quran hadis napa napa badan apa meneh dalam akhir berkaitan ini qala lagi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum punya sifat kaya Allah kamasuk bener cocokan dengan sunnah nabawiyah. Perkembangannya, panjangan ini suhu puasa esku dan panjangan ini sering ditipu kali udah-udah. Mereka yang aku lakukan Umar ini dari kali semerah kok kuda ini ke ahli ibadah langsung dipenuhi. Akhirnya kuda sewa ahli ibadah ini kurang tak kecil teman-teman. Nah, kepingin tidak panuh, merdekano. Barang pun ketawa semuanya itu merdekano. Akhirnya mau terjelaskan siapa saya kan ibu juga belum Umar ini kuda ini buat ahli ibadah. Cuma ini dilontikan oleh panjenengan dari aku lagi Umar ke Bobo selagi yang aku dibujuk bilang di khadam. Jadi aku ditipu bilang makanya ibadah kalau Allah di ini bagus tak apa aku ditipu dari masalah kalau aku dibujuk bilang jadi aku lagi Umar Rabi Allah Ta'ala Anhumah salah sekundalipun putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Kala ceritanya Nabi Al-Wala Luhmatun Kaluh Majin Masad Lalibar Mubar Iwa. Ya tadi ya. Jadi langsung dengan itu merdeka mau jahat ya.
Nekin jenengan gadahat senaminipun lak, yaitu asoda. Dengan arti, udak sing jenengan merdekano, iku nalikane mati, nalikane boten gadah ahli waris, boten gadah asoda sengentek nengali niku udak, boten gadah ahli waris sing duwi bagian pesti sing sekirane ngentekno ing berkah nak boten wonten iku kabeh engko wong sing merdeka nopo dasi mati niku sing manis sing iki punya upami saya ya saya ini budake Umar saya mati boten gadah ahli waris sama sekali. Atau nuwi ahli waris tapi bagian pesennya boten sakit ngerasakan gengger kain atau ini orang nuwi asobah sama sekali jadi apa? Berarti engko wong sing merdeka no sing maris budak iki atau sing maris dengan berkah sing dari kelas kalau mau nah maris sing nanti apa? Nganti asobah ya jadi boten-boten bedane antawisipun sing merdeka no dijaner atau esprit atau Islam tapi kalau sebagian kaul ngantos yang merdeka no kafir tetap punya hak ulah jadi hak ulah ini pun otomatis tiap dia merdeka no buddha juga ada hak ulah dari sebagaimana ketika mau terkait buat diwaris anda entek kali ahli waris ini ku buddha maka ini lawala ini buatan kena didel yuradi lagi kena. Jadi kalau kalian jenengan merdeka no buddha terus punya hak wala yaitu asoba kalau tiba ini jenengan ngomong di bangkang bahkan aku punya hak wala itu pun wis atau sakena gue wis kalau aku mati gue semaris ada ini buat tersadar jadi aku sini wala juga wala juga jadi wala itu cuma hubungan kalau hubungan nasab dengan arti satu jahari tegak warisan tapi buat tersadar di dol buat tersadar di kek. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال نبي قصد سيدنا أنس يكون خاتم جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم خدمة كان النبي كان قصد سطاون ملايالي بسرحة ويبوئي كان النبي فاروك الحكمة Sayyidina Anas Masya Allah putra nekata hotel itu tunaikan di Nabi dunia nekan kata umure panjang itu mana mereka di Nabi ngatan kala hendiko Sayyidina Anas kala hendiko sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afrodukum Zaidun Duhab utawi wasim luwe alim alim faro itu siapa ber wong sing paling alim tentang ilmu faraid iku Zaidun bin Thabit iku Zaidun Thabit akhrajahu riwayat ing hadis sahabat Ahmad bin Imam Ahmad sahabat Imam Ahmad kala wal arba'atu lan mutafaq siwa Abi Dawud sa'liyan Imam Abi Dawud wasakahu lan Muhammad ini al-hadith sahabat Tirmidhi Imam Tirmidhi wa Ibn Hibban dan Imam Ibn Hibban wal Hakim lan Imam Hakim wal Hakim lan Imam Hakim wa u'illa lan ten elati Allah ini hadith bil irsali lawan mursal mursal makanya orang itu di solsanati makanya sini mur mursal orang hasil begini jadi kanjeng Nabi sallallahu wasallam ini sering dawuh ing keistimewaan para sahabat jadi sahabat sedoyo niku sae jare sae bagus-bagus kakek tapi ini sahabat kanjeng Nabi gadah keistimewaan yang berapa. Nah keistimewaan ini diungkapkan oleh kanjeng Nabi. Dan ketika mengungkap notri keistimewaan para sahabat, ini berarti kanjeng Nabi makna ini mau menjadi sahabat.
Morali ngelawang tempian itu kene, asalkan berdendam besar dan tempat kabur utawi tempujuh. Nasi nilai kuas mahabatkan pun aman nih. Dan mereka di Nabi ngelawang paling alih-alih wibara isi dan sehingga saya berhati. Hadis ini sudah meskipun aslinya pun panjang. Kali Nabi nyebutakin keistimewaan ini diwi-wi. Kalau sebutakin nih, pertanyaan hadis arhamu ummati Abu Bakar. Arhamu ummati Abu Bakar. Paling ngelas-ngelasi umati Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini ada sifat rohfahlan rohmas yang luar biasa. Dan arhamu ummati Abu Bakar. Wa asyadduhum fi dinillahi umat. Supaya kuat dengan keras dikelihat oleh Allah. Ini berita Sayyidina Umar. Wa asdaquhum hayaan Uthman. Supaya wisinan. Ini Sayyidina Uthman. Nah, malaikat itu nampak isi kalau sinten Sayyidina Uthman bin Affan. Mereka yang mau ini isi isinan. Itu Sayyidina Uthman bin Affan. Oke. Wa aqrabuhum li kitabillahi Ubay bin Ka'ab. Sing paling pinter maca Al-Qur'an, sing ahli Qur'an sinten? Ubay bin Ka'ab. Wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Sing paling wali tentang halal haram Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Oga iki pangkate. Wa aqrabuhum Zaid bin Thabit Al-Bihri. Dan berangkat kali. Tapi kali itu sekarang dibuat-cipuk tengahnya bagaimana harus syahidai. Wa aminu hadhi ummah. Wa aminu hadhi ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Paling amin hadhi ummah Abu Ubaidah. Ini keistimewaan, keistimewaan sahabat. Ketika kami Nabi dapatkan keistimewaannya, jadi orang kok berarti lintunya buatan gadah simaniku. Ketika kami Nabi dapatkan akhrabukum Zaidun Al-Harif, para kok berarti sahabat lintunya Zaid, buatan sakit kemur haramnya. Sakit, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pas waktu khutbah, tengah-tengah khutbah, ditakoi masalah faraid. Masalah ini angel ya. Langsung dijawab dari Sayyidina Ali yang duri member dijawab oleh model jawaban persis dari khutbah saja sing dicapa saja ini. Nah jadi umpamanya A-A-Badan kosor tu menutu su'a bagaimana itu bisa persis buatan pikir buatan Allah itu sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan imut kalau dia anjat masalah bah khilaf antara Abu Bakar dari Umar lu ngerti ini ya berarti khilaf di masalah faraid maknanya berarti sahabat melindungi Sayyidina Zaid ya juga sakit apa faraid cuma ada sing rojol itu masalah apa faraid dan Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu sehingga mereka ingin dikamal afrod hukum Zaid bin Thabit ini termasuk tiang engkang nulis wahyu. Jadi termasuk kaki kesidan kaki Nabi sallallahu alaihi wa sallam selamat jenengannya sehulis Al-Quran penjamannya Sayyidina Al-Fatah Siti penjamannya Sayyidina Uthman bin Affan ini berikut Sayyidina Zaid bin Thabit. Jadi sahabat itu kami Zaid kakak Wadah Zaid bin Thabit, Wadah Zaid bin Harithah. Jadi sehingga jubah-jubah menjadi kami kali jenis-jenis itu nih, kata jenis Fatimah zaman kandungan Waka jenis Zainab dikata, jenis Atikah kata mulanya berkawin seperti itu, saking Bapak Ihe bin Sopor kala nabi kusini babul wasoya utawi ini kubab merbelakakan piro-piro wasiat dan merangkau masalah wasiat nih ini wasiat itu penting sekali nih laku-laku bagi dia mengingat gadah kewajiban utawi hak dan hak utang atau titipi barang liat boten-boten syahidi boten-boten berginai karena sesini dan itu kira matikan ke orang roh orang ini hari kali boten sing api dan harus kudu diri wasiat. Oke, saya bu
Jadi wasiat itu ono sing wajib, ono sing sunat, wonten sing mubah, wonten sing haram. Ningali-ningali sing diwasiatakan. Nah bagi tiyang sing gadah utang, wonten-wonten semerap, wonten-wonten sing semerap, wonten-wonten seksi sing reseni, niki wajib wasiat. Lho wajibat wasiat ini apa nalikannya bagi mati itu bukan. Jadi waktu kita bagi mati, umur rakyat-rakyat itu. Terus ya apa nasihat kebenangan mati, tak wasiat itu belum ditulis. Terus ya apa nama-nama terus kok nakeh di ahli-warisnya. Ahli-warisnya gak belum bayar apa ya. Nah makanya kudu ditulis sampai. Jadi kan gak ada utang, tulis sama. Si bulan duit sampai ini tak utang dalam aku di akhir. Berarti orang-orang ditulis mati berwater sing semerah water wasiat sing haram makalan wasiat lebih dikira apa? 10 sedangkan tiap hari gak ada kandungan nanti itu lindungi kemarin gak ada jadi tiap hari gak ada ahli waris terus wasiat sing di wasiat gak lebih akar biar turut yang tadi ini berwater maaf. Karena nabu bagul wasoya utali hidupak merdelaikan biro-biro wasiat. Wa alimnya Umar radiyallahu ta'ala al-humah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Qal ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yuridu ayyusiyawi. Yabitu laylataini illa wa wasiyatuhu maktubatun inda muttamahun. Ya Rabbana atarofna